Welcome back to my channel. Nah, hari ini kita bakal bahas salah satu jenis ular. Dia masih ular keluarga Colubridae, ya, ular lokal dari Indo, dan merupakan ular yang paling sering saya rescue di sekitaran sini. Ya, namanya ular cecak atau ular genteng. Teman-teman bisa lihat penampakannya di sini mati tadi. Ularnya ada di depan saya di box ini. Nah, saya bakal ambil, tapi perlu pakai teknik ya, karena ini galak banget ularnya. Oke, Lipodon cappuccinus. Kenapa cappuccinus? Karena dia memang warnanya seperti cappuccino ya, merah coklat atau merah-merah gitu. Nah, kita coba dulu, kita ambil. Dia nyamber-nyamber gitu karena ya namanya juga ular liar ya. Kita coba. Nah, ini untuk ularnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini Lipodon cappuccinus atau ular cicak atau ular genteng. Lumayan giras juga. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini salah satu jenis ularnya. Oke, jadi ini teman-teman, ini ularnya penampakannya seperti ini. Warnanya agak coklat kemerah-merahan ya. Kalau teman-teman bisa lihat close up dari dekat, ya agak coklat kemerah-merahan. Dia sangat lincah banget teman-teman. Ular ini tinggal di atap, biasanya di genteng atau di tarik-tarik ya. Dia memangsa cicak atau mungkin kadal-kadal kecil. Dia juga mau makan kodok ya. Panjangnya nggak sampai 1 meter, mungkin sekitar 60-80 cm. Nah, merupakan ular yang banyak ditemui. Banyak sekali ditemui. Saya udah berkali-kali rescue ular ini di sekitar sini. Mungkin di daerah teman-teman juga ada. Jadi kalian bisa mengenali untuk ciri-ciri ular tersebut. Ya, nah, ya. Ya, ini masih sangat aktif banget. Sangat aktif banget. Dan apa ya, sangat sensitif terhadap gerakan ya, mungkin karena memang dia liar ya, di alamnya dia jarang berinteraksi sama orang-orang seperti kita. Nah, teman-teman bisa lihat di balik tubuhnya itu warnanya putih, di bagian bedanya putih, di punggungnya ada coklat hitam, ada garis-garis putihnya ya. Sebenarnya banyak ditemui di Asia, di Jawa, di banyak, di Indonesia banyak tersebar ular ini. Ya, berkembang biak secara bertelur, dia bisa bertelur sampai sekitar 10 butir mungkin ya untuk yang dewasa. Nah, ini, nah kalau teman-teman dia telur ini termasuk ular dia bisa ya, jadi jangan panik. Memang efek IGT-nya lumayan sakit karena bentuk kepalanya juga gepeng ya. Dia punya kepala genteng, teman-teman bisa lihat dari samping ini. Nah. Ya. Oke, saya udah beberapa kali kegigit ular ini. Ya, Lipodon cappuccinus atau ular cicak atau ular genteng. Oke, kalau teman-teman di rumah mungkin banyak nemu ular seperti ini. Jadi bisa dilihat cara close up. Nah, ya rencananya saya bakal rilis ular ini mungkin minggu depan ya, saya bakal rilis ular tersebut. Karena kita perlu menjaga populasi ular-ular seperti ini karena dia memangsa cicak. Nah, jadi kita harus tetap menjaga ekosistem ya. Kalau ada ular seperti ini mungkin bisa menjaga populasi cicak juga di lingkungan seperti itu. Untuk karakter sendiri ya, menurut saya dia sangat pelarian gesit ya, sangat cepat atau berlari dengan gesit, dan dia juga sangat sensitif sekali kalau misalnya dipegang. Kalau misalnya dia pegang, dia langsung lari, dia langsung menghindar gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lihat ular seperti ini, jangan langsung dipegang ya, atau bisa ditangkap menggunakan alat
bisa pakai sapu atau apa, tapi jangan dibunuh karena ini bukan benar-benar yang berbisa. Yang berbisa pun jangan dibunuh sebenarnya ya. Kita bisa rescue, kita bisa relocation ke tempat yang lebih sepi penduduk seperti itu. Ya, nah ini teman-teman kita bakal coba handle ya. Kita bakal tangkap. Dia punya kepala yang gepeng seperti ini. Nah, ya. Ini teman-teman bisa lihat dia gepeng kepalanya dan corak tubuhnya pun seperti ini, bergaris-garis. Nah, ya kan? Ini sangat cocok sekali teman-teman lihat. Panjangnya mungkin ini sekitar, ini udah dewasa banget nih, sekitar 60 cm lebih. Kalau dilihat ya 60 cm lebih, saya ikut pakai keramik 60 cm lebih, dan ini gigitannya sudah lumayan ya. Dia gepeng, kepala ini gepeng, kalian bisa lihat gigitannya lumayan. Ya, buat temen-temen yang mau coba pelihara bisa tuh. Jadi saran saya untuk memelihara ular-ular seperti ini ya, kalian jangan paksakan untuk langsung jinak ya kan. Jinak itu dengan cara interaksi dengan manusia, sering interaksi dengan manusia ya kan. Kalau kita sering pegang, sering handle, kita tahu cara handle yang baik, lebih cepat untuk bisa nyaman di tangan manusia. Tapi kalau misalnya kalian tangkap alam, hal pertama kali yang kalian harus lakukan adalah pastikan ular itu mau makan dulu ya, mau makan dulu, karena setelah mau makan dia sudah, berarti dia sudah adaptasi dengan kandang, baru kalian coba untuk istilahnya apa, bikin dia lebih jinak gitu. Untuk caranya bagus sih, hampir kayak molu ya, dia ada apa putih garis-garis seperti ini. Kalian bisa lihat ini kursatnya. Ya, oke, sip. Ya, teman-teman yang punya pertanyaan tentang ular cicak atau Lycodontus sini, kalian bisa komen di bawah atau bisa DM saya di Instagram. Pertanyaan-pertanyaan seputar reptil lainnya kalian bisa DM saya di Instagram dan saya pasti balas. Ya, Instagram saya ada di bawah, Facebook saya juga ada di bawah. Terus untuk setting kandang yang ini ya, setting kandang ini kalian bisa pakai tumpukan kayu-kayu, tumpukan kayu-kayu kalian display di pakai serbuk kayu gitu, dikasih tumpukan kayu. Jadi dia ada tempat untuk bersembunyi. Jadi hampir mirip dengan habitat alaminya gitu. Setelah kalian taruh di kandang dengan sedangkan tempat minum, coba beberapa hari kemudian kalian kasih cicak untuk makan dia. Kalau cicak sudah mau makan, baru kalian coba untuk handle seperti ini. Ya, oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah melihat video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang ular, terutama Lycodontus si ular cantik ini. Ya, oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you.